Masyarakat peduli bumi atau peduli Papua Baida menolak pembangunan karena tidak sesuai dengan desain arsitektur khas Sunda dan jati diri Sunda. Maka. Terkait dengan pembahasan dari desain bumi agung batu tulis saat ini. Pertama-tama barangkali perlu disampaikan bahwa dari latar belakang kegiatan ini, bahwasanya kegiatan ini merupakan program GOMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor tahun 2019 sampai 2024 yang tertuang di dalam Perda nomor 5 tahun untuk para generasi muda untuk mendapatkan informasi tentang sejarah situs batu tulis Kerajaan Pakuan Pajajaran dalam DPA kode rekening 5.2.03.0104 dan saat ini kondisinya bahwa sudah ada pemenang penyedia jasa untuk konsultan pengawas yaitu pemenang lelangnya PT Saiba Konsulindo berdasarkan surat PDJ nomor sebentar ini nomornya tidak tertulis ya dan saat ini sudah dilaksanakan berbobot dengan nilai kontrak 14.700.000 dan pelaksanaan pembangunan museum bumi agung ini rencana mulai di pembangunan hadir langsung Bapak Polresta Bogor, kemudian Ketua DPRD Kota Bogor diwakili Bu Devi, kemudian Kajari Bogor diwakili Paranda, dan Dim 006 diwakili, kemudian juga para kasepuhan, Pupuhu Inohok, para budayawan, para aktivis, kemudian pimpinan. Ibu-ibu anu ngabeaan cimatana ke pembangunan binatang yang berjelis ambil ibu sedikit bagian daripada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ku dihormatna urang ku pemerintah kepala daerah hatur nuhun ke Bapak Wakil Wali Kota pengesahan diri lagi hatur nuhun Ibu Kadis hatur nuhun perwakilan daripada Komisi 4 DPR Kota Bogor yang kebudayaan Ibu hatur nuhun kepada hatur nuhun kesadarannya aparatur yang terlibat di dan hadir di ruang nangge, ruang pasiran itu kami membaca di bawah ini daripada kami. Dan yang kedua, untuk menanggapi desain terbaru caranya dan kualifikasi-kualifikasi di Kota Bogor ya supaya tidak dipasih ada di antikasnya sudah sampai. Bukan bahwa
ya, karena penangkalan dari peserta. Pada dasarnya profesor itu hanya menjawab apa yang ditanyakan, bukan menyampaikan keinginan daripada kami. Kalau bertanya tentang ranah literasi kerajaan, berapa menjawab itu. Kalau bertanya tentang literasi tentang adat, beliau juga akan menjawab itu. Jadi bukan mewakili keinginan yang dari kami. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau panjang terjadi area kawasan dari Papua. Kawasan dari Papua yang itu terregistrasi pada tahun 2019. Pada saat itu, setelah ada pertemuan di ruang yang sama di 1931 itu. Dan kemudian juga, profesor dan banyak pakar ditugaskan oleh pemerintah kota daerah dengan anggaran untuk pembayaran petani 6.200 pada pemerintah kota daerah. Selanjutnya, kemudian itu diaplikasikan sama pemerintah kota Bogor dan yang sebenarnya itu menjadi aturan pembangunan yang saat ini diaplikasikan. Solusio itu tidak masuk ke area kawasan dari Papua pada daerah. Kalau konteksnya kita bicara ke arah kerajaan. Pada pertemuan tahun 2021, bulan Juni kemarin di perpustakaan, itulah sebetulnya saya sudah mewakili bahwa jangan diarahkan ke ranah kerajaan, karena sukanya saja. Kalau lihat dari konteks ke arah kerajaan, dalam tempat kerajaan, oke, walaupun itu berkurang makam. Perlu diketahui bahwa juga Gapura yang sudah menjadi itu menunjuknya ke Mataram, Mataram ke Demak. Kenapa menjadi Bajapai ke Jepang juga? Disampaikan pada saat itu, konteks yang tidak melanggar aturan dan ya, konteks yang sesuai dengan keinginan antara kebudayaan dan juga ini sangat akurat dan pasti dukung penuh oleh ahli atau pelapatan poin itu di atas perang guru Profesor Uwi. Cangkir satu biji dihantar gelap gelap di dua pasok. Nah, tapi kalau di dalamnya juga ada apa itu ras apa itu prof itu dengan bahasa yang tidak masuk ke sebagai asal pun mana saja jauh prosesnya. Nah, poin-poin penelitian yang pada tanggal 24 di bayangkan kepada pemerintah daerah itu kan begitu penolakan. Penolakan oke lah kita tunda dulu. Ini saya tidak terlupa. Nah, kalau toh ini kemudian juga dipaksakan, sebenarnya dari pihak Papua juga pemerintah dianggap belum siap dengan perubahan dan pembangunan ini. Kami terus ditanya, kalau budaya yang berlaku dan yang ketiga, lima adat itu sebagai bukti rekam jejak masa lalu. Kemudian lima adat itu juga sekaligus menjadi sebuah museum tanpa isi pun lima adat sudah menjadi sebuah ini. Apalagi diisi dengan panel-panel yang sudah siap oleh pemerintah, baik itu panel manual maupun digital di daerah dunia. Nah, terus kemudian poin yang ketiga adalah perlu disampaikan bahwa 1 komando, 1 kesepakatan, 1 kekuatan, 1 negara-negara di sini bahwa teruslah apa namanya revisi pembangunan yang disampaikan tadi itu jelas akan terbaik dan akan ditambah orang yang terus bergulir. Saya tidak mau masuk ke ranah apa namanya ranah dalam hukum ya, pasti teman lepas dan akan menjadi sebuah persetujuan. Tapi intinya, sampai kemudian kami menyiapkan keinginan beliau dan masyarakat, terutama yang peduli tentang nilai-nilai di Sunda itu apa? Terjadilah sebuah kesimpulan, kita membuat desain palingan dengan lima atas. Dan, ini kalau saya lihat, kami jauh dengan komunikasi kepada lima pakai atas oleh Tuhan. Ya, dari jauh. Kedua nilai-nilai jadi harus dikontrolilah satu itu saja. Saya cukup cerdas untuk menangkap keinginan hati kalau budayawan.
Jumbo saja. Kalau kita tanya tentang Pak Faiz, dia dijelaskan Pak Faiz ini boleh apa itu. Karena itu kalau dia menjelaskan memaksa atas keinginan pribadi tidak boleh, itu melanggar kode. Wajib untuk ada bahasa kawat kalau kita sudah menyampaikan landai. Waktu kalau landai, mohon maaf kalau kuat ini ingin landai dan harus tapi kita jadi disampaikan. Oh, itu sudah desain. Desain. Bukan bukan, saya tidak merasa terlalu. Kemudian untuk bangunan perjalanan menanggung bersyukur. Oke, dan saya langsung ingin jauh segalakan semua di dunia. Dan itu menjadi pertanyaan yang bukan bisa ditulis di presentasi itu. Ini enggak pulang. Sudah. Saya tidak bilang tidak pulang pada jalannya. Enggak pulang. Sudah. Lanjut ya. Next. Ini tampak kedua ya, takdir dari kedua. Itu udah lain dari gapura mental atau mati. Gue belum jadi ya, kurang deh. Aminian juga. Next. Oke, lanjut. Takdir bentuk takdir. Sudah. Kita ketahui juga kita itu memiliki motif-motif Sunda itu ada 200 jenis lebih yang masih tersimpan di seseorang dan itu saya punya sakitnya jadi di apa sosial ya. Next, ya pak ada aja lagi ya apa ke mana mana hilang oke ia akan disebut imah adat jumlah apa. Luhurna itu burung rekhidro. Lalu manusia dari mengambil dasarnya dari imam adat. Kemudian dari Kedah Pancasila. Tidak bisa dipungkiri itu manusia dari manusia ini. Kita juga ditutupkan dari kita. Oke. Tampak sampai bangunan depan. Ia jual nafas. Memang betul jual nafas. Ibu tuh hanya asalnya dilakukan karena tuntutannya tingkat ekonomi dan kemudian masyarakat Bogor itu membuat jual nafas kina diri. Karena tingkat ekonomi. Ekonominya tidak memungkinkan untuk membuat jual lima ada jual nafas itu mewah, bukan mewah, mudah. Nampak cantik. Itu manusia sebesar itu banyak, please. Ini tinggalin nanti, malam aja. Tadi ada disebut tempat cara dalam bahasa umumnya panggung. Dalam bahasa saudara nama, pantayanan. Ini sebutnya pantayanan, dalam bahasa Sunda. Itu saja, saya berlanggut. Kami menguntang bangunan ke apa saya nanya. Kerajaan baik, sudah. Ada baik? Ada? Alamannya Allah yang nanti berlepas sama baik. Lanjut bang. Tah, ia bari aku. Contohnya, bari aku. Saya penting untuk pancang. Cicilan sudah. Ini yang diadopsi kemudian sama Belanda dengan campuran kolaborasi sama Belanda bangunan sehingga menjadi gedung sate. Gedung sate ada situ ini komen sama bangunan-bangunan berwarna-warna Belanda. Besinya sudah. Pajajaran kah? Manusia selalu terarahkan otak dan pemikirannya saat bicara pada jarak itu istana, tapi bukan imam masyarakat, bukan rumah masyarakatnya. Imam masyarakatnya begini, imam kegedean-kegedean bangsawan-bangsawan ingat mineral bangsa diarahkan otaknya, tidak diarahkan di mana rumah kepala desanya atau umumnya seperti ini.
dengan berpikir membangun literasi kerajaan dengan tanah seluruh dari sekian meter, 2 hektar aja belum tentu cukup membangun berdasarkan literasi kerajaan ini. Itu saja. Tinggal tergantung pemerintah. Ini bisa dijabarkan sama Paksi 40 ya, masalah kerjaan sama kita ya. Karena kami menerima dari pemerintah, tapi kami berpukul. Dan itu bukan menjadi acuan tentunya. Cuma cintailah kota ini seperti kalian lahir di sini. Jangan cintai kota ini karena kalian punya pekerjaan yang baik di sini, Bu. Itu. Cintai kota ini seperti kalian lahir di sini. Berbahaya itu, orang Bogor pejabat daerah sama posisi di bawah cuma umpok-umpok cicing siun pejabatan dan lain-lain. Karena sebetulnya kita juga tahu pemerintah kepala daerah juga terjebak oleh sistem jenjang yang sulit untuk ditembusnya di Brangas. Sistem orang-orangnya saya percaya kepada sistem yang sudah berkelanjutan bertahun-tahun dari mungkin dari zaman Pak Giai Budiarso itu sudah terjadi. Cuma wujudnya itu ibarat di dalam otak.
Itu bangunan utamanya ya. Karena di Jakarta memang bangunan dengan para pesawat juga. Konsultan tadi bu, konsultan apa tadi pesannya? Senyum. Iman kan pada saat menghadapi konsultan udah senyum oke. Coba latihan dulu Iman. Hanya memalukan. Ya intinya gitu ya. Jadi hari ini ya sore ini ya forum ini ya menyepakati satu hal dulu bahwa ya bahwa gambar yang dianjurkan itu menjadi referensi terbesar. Ya gitu ya. Ya, kita sama-sama ya, tidak perlu ada tulisan-tulisan lagi. Kita sudah menyepakati satu titik sekarang ya, menjadikan usulan atau masukan itu sebagai referensi ini sebagai modalitas kita bisa. Ya. Jadi jaga kondusivitas masyarakat. Kita ingin juga semuanya juga apalagi di tahun politik ya, karena itu juga Kita tinggal di sini.